Gabungan Rizky The Academy dan Rizky Billar serta Lesti Kejora tampaknya tak ada masalah. Terbukti saat Rizky DA bertemu Rizky Billar, keduanya bertegur sapa dan salaman. Ini pun mengakhiri spekulasi bahwa ada yang menyebutkan hubungan Rizky The Academy dengan sang mantan Lesti Kejora dan suaminya tak baik. Rizky DA ternyata tak ada masalah, begitu pula dengan Rizky Billar. Bahkan Rizky The Academy mengaku bahwa dirinya kini sudah menjalin silaturahmi dengan suami Lesti itu. Dikatakan Rizky DA bahwa dirinya kini akan mulai kajian bareng dengan Rizky Billar. Alhamdulillah, Bang Billar datang di kajian musyawarah. Memang tujuannya untuk bersilaturahmi, kata Rizky DA. Menurut Rizky DA, Rizky Billar awalnya diundang oleh Tengku Wisnu, tim kajian musyawarah. Makasih juga buat Bang Tengku Wisnu, uang sudah memfasilitasi Rizky dan Rido untuk bertemu dengan Rizky Billar, sahut Rido The Academy. Ia berharap mudah-mudahan yang tadinya hanya silaturahmi kini berlanjut dengan futsal bareng hingga mendengar kajian bersama, ngaji bareng, solawatan bareng, zikir bareng. Mudah-mudahan nanti kajian full, sebut Rido The Academy. Awalnya, Rizky DA mengaku bahwa pertama ia bertemu dengan Rizky Billar langsung bersalaman. Bahkan Rizky The Academy mengaku bahwa dirinya tidak pernah bertemu dan tidak ada masalah dan problem dengan Rizky Billar. Rizky DA juga mengakui bahwa sosok Rizky Billar adalah orang baik dan ramah. Meski mengaku sudah bersilaturahmi dengan Rizky Billar, namun Rizky DA belum pernah menjenguk anak mantan kekasihnya itu. Kemarin kan pas ketemu nggak dibawa anaknya, lagian malam juga. Insya Allah kita mau ketemu silaturahmi kedua juga, tutur Rizky The Academy. Walaupun sudah ada silaturahmi, namun belum ada niat Rizky The Academy untuk berkunjung ke rumah Rizky Billar dan Lesti. Kini Rizky DA hanya ingin fokus dengan sang buah hati yang mulai menginjak usia 9 bulan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.